Priyantinu Ramadhania alias Nia Ramadhani dan Anindra Ardiansyah Bakri atau yang akrab disapa Ardi tiba juga di pelaminan. Hari Kamis kemarin keduanya resmi menjadi suami istri dengan menggelar akad nikah suci di sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta Selatan. Dalam bingkai adat Sunda, prosesi sakral itu syarat dengan nuansa tradisional. Dengan tarian kebesaran dari Tanah Parahyangan, Ardi disambut dan diarak ke meja akad seperti berikut ini. Mumpui sebagian sinar kehidupan dunia, nyanyi pisan kemoga dunia. Terus pengarahan dan sekedapan, kasep anaki Anindra Ardiansyah Bakri, samemes unggah kualimah, niaskin dina hase, dina sibanyo panah. Dalam balutan busana adat Sunda, Ardi tampak Ba Arjuna. Diapit Ibu Nania, ia melangkah gagah menuju meja akad. Tak lama berselang, Nia memasuki ruangan akad, mengenakan kebaya putih dengan mahkota di kepala. Ia terlihat sangat cantik laksana Sinta dalam cerita kepahlawanan Mahabharata. Dengan anggun ia melangkah ke meja akad, diiringi tatapan kagum para undangan. Dengan santun Nia kemudian memohon restu orang tuanya untuk menikahi pria idaman hatinya. Dan hari ini, saat ini, Nia memohon kerendahan hati Papa untuk mau menikahkan Nia dengan laki-laki pilihan hatinya sendiri, yaitu Anindra Ardiansyah Bakri bin Abu Rizal Bakri. Bismillahirrahmanirrahim. Nia yang Papa dan Mama sayangi, akan Papa penuhi permohonan Nia untuk menikah dengan dengan Anindra Ardiansyah Bakri bin Abu Rizal Bakri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp2.015 tunai. Didahului pembacaan khotbah nikah yang diambil dari naskah asli khotbah Nabi saat menikahkan putrinya Siti Fatimah. Prosesi sakral itu akhirnya sampai pada detik-detik yang dinantikan Nia dan Ardi. Di hadapan ayah Nia selaku wali nikah dan disaksikan oleh dua tokoh nasional, Alwi Shihab dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ardi mengucapkan ijab kabul dengan suara tegas. Ananda Anindra Ardiansyah Bakri bin Abu Rizal Bakri, saya nikahkan dan kawinkan Ananda dengan putri saya, Priyanti Nur Ramadhania, binti pria Ramadhani, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp2.015 tunai. Saya terima kawinnya dan nikahnya Priyanti Nur Ramadhania, binti pria Ramadhani, dengan mas kawin tersebut tunai. Ya alhamdulillah, sekarang kita berdua udah resmi menjadi kata orang pas sutri gitu loh. Rasa happy ya, senang juga gitu. Ngelepasnya juga jadi gak ngerasa terbebani gitu loh. Mahar yang diberikan Ardi berupa seperangkat alat sholat dan uang hanya Rp2.015 seolah memupus rumor seputar dana fantastis yang dihabiskan untuk pernikahan ini. Cincin pengantin yang didesain di Thailand mungkin satu-satunya hal luar biasa dalam prosesi sakral ini. Entah berapa harga sepasang cincin itu, tapi yang menarik di dalamnya terdapat darah Nia dan Ardi. Jadi ini ada satu cincin mengibaratkan satu dunia, ada kita berdua di dalamnya, dan ini juga bisa move, itu maksudnya bisa goyang karena kita berdua yang tadinya sendiri-sendiri sekarang udah jadi satu. Saya masukin, gabungin antara darah saya dan dengan darah Ardi, dimasukkan di sini darah kita berdua dua. Karena menurut saya daripada saya taruh berlian atau apa, menurut saya jauh lebih berharga darah suami saya daripada berlian. Jika tidak mau dibilang mewah dan megah, pernikahan Nia Ardi mungkin lebih tepat dibilang berkelas. Prosesi sakral ini bahkan mirip hajatan para politisi. Tidak seorang artis pun tampak di dalam ruangan akad yang dipenuhi para politisi kawakan. Selain sang RI 1, tidak kurang dari Wapres Budiono, Akbar Tanjung, Kinanjar Kartasasmita, Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, Titik Soeharto,
Fadil Muhammad dan Hatta Rajasa hadir dan menyaksikan penyatuan cinta Nia dan Ardi. Tapi kehadiran sederet tokoh penting itu sama sekali tidak membuat Ardi dan Nia tegang. Saya nggak tegang. Nggak tegang karena ini pengennya semuanya kan sakral, jadi ya. Karena dia mau orangnya dibecanda. Ya, saya tegangnya ntar malam insya Allah. Saya rasa ini justru menjadi acuan yang baik bagi Ardi dan Nia, karena saksi-saksinya adalah kedua tokoh yang dapat dijadikan panutan. Orang merupakan kebanggaan sendiri lah, seorang presiden Republik Indonesia bisa datang dan menjadi saksi pernikahan kita. Ini tinggal yang bahagia ya, yang kemarin waktu kesedihan sudah lewat, jadi kami tinggal celebrate, rayakan para undangan mengucapkan selamat berbahagia. You're the beat of my heart.